Kita bisa menggunakan benang apa saja. Usahakan benangnya lembut sehingga mudah dirajut. Di sini saya menggunakan benang polyester dan katun Bali yang kecil. Untuk hakpennya nomor 3. Lalu, ini ada peniti jika ingin kita buat bros baju atau hijab, jepitan rambut, namanya ini jepit buaya. Untuk hiasan saya gunakan mutiara sintetis dan sedikit kain kaos atau bisa juga kain flanel. Nah, lalu ini ada lem atau bisa juga lem tembak biar lebih kuat. Pertama, kita buat dulu simpul. Lalu buat rantai sebanyak 5. Tusuk ke lubang rantai pertama. Buat tusuk slip. Nah, membentuk lingkaran kecil. Lalu ini kita rantai satu dulu. Di dalam lubang lingkaran kecil ini kita isi 10 single crochet. Sudah 10, kita gabungkan dengan tusuk slip di single crochet pertama. Kemudian rantai 1, kembali kita membuat single crochet di dalam lingkaran. Sekarang kita buat sebanyak 14. Buat single crochetnya agak panjang, seperti ini, tetap kita tarik ke pinggiran. Sudah 14, ini kita gabungkan dengan tusuk slip di single crochet pertama. Rantai 1, lalu benangnya bisa kita potong, sembunyikan ujungnya. Ambil benang berwarna lain, lalu ini kita buat simpul dulu. Kita bisa tusuk di mana saja. Kita akan membuat mahkotanya. Buat rantai 6. Tusuk ke lubang rantai pertama, buat tusuk slip. Rantai 2. Lalu di dalam lingkaran ini, kita buat dulu double crochet sebanyak 6. Ujung benangnya sekalian kita bawa, kita sembunyikan di belakang. Lalu ini kita rantai 2. Buat lagi 6 double crochet di dalam lingkaran.
Rantai dua. Terakhir, tusuk slip. Sudah jadi satu mahkota. Kembali ke bagian kuning. Di lubang berikutnya, kita buat tusuk slip satu kali. Di lubang berikutnya juga tusuk slip satu kali. Jadi, di bagian kuning tidak ada lubang yang kita lewati. Ulangi lagi membuat mahkota. Polanya sama seperti tadi. Nah, sudah jadi dua mahkota. Lalu kita akan tusuk slip dua kali di bagian kuning. Ini agak sulit karena pas bagian sambungan. Ya, agak sempit sedikit. Ulangi membuat mahkota. Total mahkota nanti ada 7. Nah, ini udah bagian terakhir, tinggal kita slip dua kali. Nah, sudah ketemu ke yang pertama. Kita rantai satu sebagai pengunci. Lalu benangnya bisa kita potong, sembunyikan ujungnya. Nah, sudah jadi. Jangan lupa untuk memberi lemnya yang kuat. Yang ini saya jadikan bros hijab atau baju. Demikianlah tutorial kita kali ini. Bye-bye.